Assalamualaikum. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau memasak terong lalapan tapi dimasak dengan cara ditumis atau dioseng. Ini rasanya enak banget, pokoknya disimak sampai selesai ya. Nah, ini ada terong lalapan yang sudah aku cuci bersih dan dipotong-potong seperti ini. Ini sesuai selera aja ya motongnya. Dan jangan lupa untuk direndam dengan air agar tidak hitam. Kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu. Dan ini bumbunya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lombok besar, tomat. Nanti tomatnya kita iris aja. Dan ini terinya, teri secukupnya ya. Bumbu kaldu ayam, gula, dan juga garam. Kecap manis. Nah, pertama-tama ini aku haluskan dulu bumbu-bumbunya ya. Dan di sini aku tambahkan gula, garam, dan juga bumbu kaldunya. Dan ini dihaluskan sampai dengan halus seperti ini. Nah, kalau sudah halus kita sisihkan. Dan ini aku mau goreng terinya dulu. Nah, ini kita goreng sampai matang, lalu kita angkat dan ditiriskan. Ini terinya kita sisihkan dulu juga teman-teman. Nah, setelah itu minyaknya kita kurangin, lalu kita goreng bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita tumis-tumis, kita masak sampai dengan harum dan berubah warna. Sampai matang ya teman-teman, agar tidak berbau langu. Nah, kalau sudah seperti ini, masukkan terinya, tomat, dan juga kecap manisnya. Kita oseng-oseng, kita tumis-tumis sampai semua tercampur dan kecapnya menjadi karamel. Lalu masukkan terongnya. Kita aduk jadi satu sampai semua tercampur dengan bumbunya. Setelah itu kita tambahkan air sedikit aja ya teman-teman, agar bumbunya tidak gosong dan meresap ke dalam terongnya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan kita biarkan sampai dengan mendidih dan terongnya empuk. Nah, kalau sudah seperti ini jangan lupa untuk diicip-icip rasanya. Beneran teman-teman, ini rasanya enak banget, serius enak banget. Dimakan cuma dengan nasi putih aja udah nikmat. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Jangan lupa untuk dicoba di rumah ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Tunggu video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.